Jadi Islam itu bukan sekedar agama. Islam itu adalah pegangan kehidupan hidup dan mati. Jangan jadikan Islam itu hanya sebatas agama. Karena kita mengkonsepkan Islam sebatas agama, lalu muncul pikiran-pikiran setan dan mengatakan semua agama itu sama. Hati-hati, kalau kita mengatakan itu, nanti orang yang kafir tak bisa masuk Islam. Bukan persoalan bangsa, tak ada hubungan antara ilmu teologi dengan urusan hukum. Kemarin-kemarin kan heboh kita masalah UAS. Harusnya ini orang-orang ini jangan lapor ke polisi. Polisi bukan urus persoalan vertikal. Polisi enggak urus di persoalan surga. Polisi urusnya bajing loncat, begal motor. Betul? Yang koruptor. Kalau UAS salah, lapor. Assalamualaikum Tuhan. Enggak apa. Ini UAS mengatakan katanya ini salib setan. Lapor kepada Tuhan. Assalamualaikum Sus. Lapor kepada Yesus. Kalau merasa betul ini persoalan, jangan pakai kekuatan orang. Orang enggak berdaya. Mau jenderal 100 bintang enggak ada arti itu. Memangnya sampai di sana begitu masuk di surga ditanya? Tidak ada. Dalam Islam ini agama universal. Semua makhluk yang punya otak, yang punya akal disuruh untuk membaca Iqra'.